Itu sudah prestasi. Siapa kita? Yang saya hormati, saya banggakan, dan tentu juga semua tim banggakan dan cintai Bapak Wakil Gubernur dan Ibu. Ini merupakan suatu kalau dibilang vitamin atau multivitamin, ini dosisnya tinggi sekali. Dan kehadirannya Bapak Wagub yang kedua kali, yang pertama di tempat latihan dan pada hari ini sebelum kita berangkat ke sana. Yang juga sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati dan Ibu, Bapak Bupati dan Ibu Bapak Wagub, saya lapor membawa kita untuk merasa seperti kita bertanding di rumah sendiri. Jadi saya hal yang luar biasa karena kita dipimpin oleh dua bapak kita dan Bapak Bupati yang kalau kita pinjam istilah diutus untuk membuka jalan di sini. Jadi beliau sudah 38 tahun dan kemudian bisa bawa kita dan tapi tidak pernah ada permintaan saya yang tidak terpenuhi dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jadi saya merasa terbantu sekali, sehingga saya kira Bapak Gubernur dan Bapak Wagub percayakan beliau duluan untuk pimpin kita. Ini satu hal itu. Juga Pak Agus dan juga Bapak Ibu sekalian, coach dan juga anak-anak sekalian, semangat ya. Semangat. Jadi kita punya satu komitmen, tentunya kita ingin memenuhi kerinduan masyarakat Nusa Tenggara Timur. 2019 kita berangkat dari satu semangat yang sama, bahwa 30 tahun tidak pernah merasakan yang namanya PON. Karena itu kita bikin satu komitmen pada waktu itu, kita berjuang untuk bisa lolos ke PON. Dan hari ini di tempat ini kita bisa